pindahan rumah ya guys, membantu teman pindah. Nanti kita akan lagi ke lantai 4, itu nggak ada lift, jadi kita naik tangga. Tadi kita naik ke sana. Tadi kita habis bantu-bantu teman untuk pindahan rumah ke sini ya. Ini disediakan sama pemerintahan Hong Kong buat mahasiswa, buat dikasih tempat tinggal seperti ini ya. Ini sampai lantai 4 itu nggak ada liftnya, jadi kita naik tangga sampai ke lantai 4 ya. Yang beli tadi tangan. Jadi kita ya, ini ada blok 1, blok 2, blok 3 sampai blok 9. Kita ke blok 2 sekarang. Oke. Kita mau kemana kita? Ke gunung. Ke mana kita? Ke gunung sebentar. Kemana kita? Adepkan ke sini. Keindahan gunung-gunung ya. Wah, cantik sekali itu gunungnya. Ibu di sebelah mana Bu rumahnya, Bu? Luas sekali ini ya. Taman-tamannya juga luas. Kita bisa melihat ke arah sana, ada gunung yang cantik, yang indah di sana. Klinik juga disediakan, ada juga keren. Ini bisa duduk-duduk, tempat duduk disediakan kalau pengen. Masih jalan ya, dari lantas dari blok 9 ke blok 2 lumayan. Ada sekitar 5 menit. Ini ada pohon besar juga di tengah-tengah tuh. Pohon beringin, dia besar sekali. Blok berapa ini? Wah, blok 1 sampai blok 9. Wah, cantik sekali. Gunung. Wah, cantik sekali. Ayo, ngensi kapan-kapan. Itu ada gunungnya, cantik banget ya di belakang tuh. Kita lurus, ini ada tanaman jahe, ada jahe juga di sini nih.
kita lanjut ke sini. Tuh teman-teman kita, ini blok 1. Nah, kita mau ke blok 2 sekarang. Ini ada yang main bulu tangkis sama ibu sama anaknya. Oh, ini sudah di blok 2 kita. Sudah nyampe tepatnya blok 2. Kita masih jalan. Ini blok 2. Seperti ini ya perumahannya. Sampai ke lantai 4 itu enggak ada lift. Jadi kita angkat-angkat barang sampai ke lantai 4 tadi jalan kaki. Nah, ini sudah nyampe. Lantai berapa ini? Kalau sudah 7 tahun baru boleh presiden. Ibu berapa tahun? Bu, lah aku sudah 15 tahun loh. Kenapa aku nggak dapat? Aku nggak apa-apa. Aku kan sudah 15 tahun, kenapa aku nggak dapat rumah? Cari umum satu, Mbak. Yang kita masuk ini rumah teman. Kita mau masuk nih.